Tetapi Allah memberikan kebebasan memilih kepada hambanya tersebut, sama ada nak ikut ataupun tidak, sama ada mau kembali kepada jalan yang Allah tetapkan ataupun dia berkeras untuk terus asyik tenggelam larut dalam mimpinya. Sebab itu Allah nyatakan dalam ayat 28 dan ayat terakhir, liman syaa minkum ayyastaqim. Liman, bagi siapa yang syaa, yang menghendaki, minkum, daripada kamu, ayyastaqima, ia istiqamah, ia lurus, ia masuk balik ke jalan yang benar, ia kembali kepada laluan yang telah ditetap bagi yang syaa. Bermakna bagi yang tidak mau, ia akan terus berada pada jalan yang dia pilih. Inilah yang saya maksudkan, manusia diberi pilihan dan kebebasan memilih. Walaupun sudah tentu pilihan yang bertanggungjawab atau pilihan yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Kemudian menariknya, walaupun Allah bagi kebebasan masyiah, penutup tu perlu difahami dengan betul. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah rabbul alamin. Apa gaya artinya? Wa ma tasha'un, dan tidaklah kamu menghendaki, illa ayyasha Allah rabbul alamin, kecuali menghendaki juga oleh Allah Tuhan semesta alam. Apa maksudnya gayanya? Kamu tidak menghendaki melainkan Allah menghendaki. Bagaimana? Tidaklah kamu menghendaki kecuali Allah menghendaki. Kalau Allah tak nak, kalau Allah tak nak, jadi. Kalau Allah nak, jadi. Lalu apa kita diberi kehendak? Kalau akhirnya kehendak Allah juga ya. Dalam ayat ini sebenarnya bermaksud kita ini diberi masyiah atau tidak dalam ayat ini. Dalam ayat ini, adakah kita diberi masyiah oleh Allah? Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Tidaklah kamu berkehendak melainkan Allah berkehendak. Adakah ayat ini bermaksud kita tidak diberi kehendak? Karena tidaklah kamu berkehendak melainkan Allah berkehendak. Yalah, pertanyaannya, adakah dalam ayat ini bermakna kita tidak diberi kehendak? Diberi. Kemudian berlaku atau tidak kehendak kita itu dari Allah. Lalu apa tujuan Allah bagi kita kehendak yang akhirnya kehendak Allah juga yang berlaku? Ya, cuba fikir yang ada dalam sikit. Tak, maksudnya jangan terlalu sederhana memahami ayat gitulah. Kalau terlalu sederhana maknanya ya ibarat suruh makan tu tak dimakan, hanya dihidup lalu balik. Sedap katanya. Tidaklah kamu punya kehendak, tidaklah kamu berkehendak kecuali Allah berkehendak. Maknanya apa tu? Kehendak kamu adalah karena kehendak Allah, begitu. Kehendak kamu itu ada karena kehendak Allah. Oh, tidak.
Kita punya kehendak kerana Allah menghendaki kita punya kehendak, bukan begitu? Weh. Cuba renungkan. Adakah kita punya kehendak? Adakah kita punya kehendak? Ya. Yeah. Adakah kita punya kehendak itu kerana Allah menghendaki kita punya kehendak? Jadi kalau begitu kita punya kehendak itu kemauan kita sendiri. Oi. Mana ada benda yang berlaku melainkan kehendak Allah? Mana larinya akidah kita nanti? Masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki semua berlaku. Yang Allah tak kehendaki tak. Maknanya bila benda tu ada kerana kehendak Allah. Jika tak ada kerana Allah tidak. Sekarang kita ada kehendak atau tidak? Ada. Kalau itu adanya itu, adakah itu kehendak Allah atau bukan? Ya iyalah. Macam mana boleh tidak? Nah, ini bukan pusing-pusing. Memang begitu penjelasannya. Supaya tidak pusing-pusing, macam mana coba penjelasannya? Okey, saya nak seorang sajalah sebelum saya jelaskan. Sebab memang ini tidak mudah memahaminya. Tak boleh silap. Tak boleh take for granted tak boleh. Okey, Pak Abu katalah apalah yang Pak Abu faham dari ayat ini. Tidaklah kamu berkendak melainkan kamu nak. Seorang aja mewakili semuanya. Siapa yang tanya semuanya lah. Pening jadi menteri aku, semua tanya. Pasal saya pula? Tak wakil. Pasal saya pakai songkok di depan. Betul? Ha, seorang pakai songkok, putih pula tu. Mana sama makomnya. Ya, apa agaknya yang Abu faham? Telah dijawab, Ustaz. Kamu ada jawab dah? Telah jawab. Apa jawabnya ni? Tidaklah kamu berkehendak melainkan Allah menghendaki. Maknanya kita baru boleh punya kehendak jika Allah menghendaki. Jadi jika Allah tak kehendaki, kita pun tak ada kehendak. Kalau itu kehendak kita tu ada atau tidak ada bergantung pada kehendak Allah. Betul? Sampai situ faham? Faham. Kemudian di mana letak kebebasan kita berkehendak kalau begitu? Jika kita ada atau tiada kehendak bergantung pada kehendak Allah. Lalu di mana kebebasan kita berkehendak? Itu yang payah. Ya. Baik, di sinilah mungkin kesilapan kita memahami selama ini. Sehingga kita tak menemukan jawabannya. Karena cara pemahamannya kurang tepat. Begini. Bezakan antara masyiah dan irodah. Ini bezakan. Ini sya'a ya. Sya'a. Ya sya'. Ya sya'u. Itu ya. Sya'a ya sya'u madi. Ini aroda yuridu. Aroda yuridu irodah. Sya'a ya sya'u. Masyiah. Masyiah irodah. Ini kaitannya dengan al-ijad wal-khulku. Ijad wal-khulku. Atau beginilah, masyiah kaitannya dengan masyiah takwiniyah. Takwiniyah kaitannya dengan al-ijad wal-khulku. Sementara irodah ada dua, ada takwiniyah
dan tasyri'iyah. Iya. Takwiniyah dan tasyri'iyah. Apa maksudnya begini? Coba hati-hati, pelan-pelan. Supaya tidak asyik terlajak, terlajak. Irodah dan masyiah, sayangnya, itulah sayangnya. Terjemahan Melayunya sama, itu sayangnya. Dalam terjemahan Melayu, irodah dan masyiah, atau sa'ayasa'u, dengan aroda dan aroda yuri du, terjemahan Melayunya sayangnya sama tu pula tu, yakni berkehendak. Masyiah tu berkehendak, irodah pun kehendak atau menghendaki. Ambillah contoh umpamanya, kalau kita kata insyaallah, apa adanya, jika Allah menghendaki, betul kan, jika Allah menghendaki. Dan katalah innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Apa artinya? Innama amruhu, hanya saja urusan Allah, idza arada syai'an, apabila ia menghendaki. Itulah salahnya kita. Nah, di sini untuk sementara jangan terjemahkan Melayu. Pasti anda bingung, saya jamin. Kalau ayat ini, kalimat ini kita fahami dengan bahasa Melayu, berkehendak, menghendaki, berkehendak, dan yang sama dengannya, pasti bingung. Aroda pun menghendaki, sya'a pun. Contohnya, insya'Allah, jika Allah menghendaki. Atau ditukar, in aradallah, jika Allah menghendaki juga. Kan tak ada bezanya. Mungkin dalam Perancisnya, bahasa Perancis bisa. Apa bahasanya? Tak tahu Perancisnya. Bahasa Inggerisnya apa? Kalau sya'ah, insya'Allah. Kalau insya'Allah, ya sya'ah. Sya'ah maknanya sya'ah. Bahasa Inggerisnya willing. Kalau aroda, katalah dalam surah Yasin, innama amruhu idha aroda syai'an. Itu aroda, apa itu maknanya? Kalau bahasa Inggerisnya decide, kodo. Malah kalau kodo, baik, tak apalah. Yang pasti, memahami istilah agama, karena agama Al-Quran ditukar dalam bahasa Arab. Memahami Al-Quran yang paling tepat ialah dengan menggunakan bahasa Quran itu sendiri. Itu yang paling tepat. Kalau kita ingin memahami bahasa Al-Quran, istilah agama dalam bahasa Al-Quran, yakni gunakanlah bahasa Al-Quran itu sendiri. Ini kerana di dalam Al-Quran tidak ada kalimat yang berbeza, melainkan maksudnya pun berbeza. Tak boleh sama. Tidak boleh sama. Contohlah dalam ayat ini, Allah kata, wa ma tasha'una illa yasha'allah. Tasha'un, syayasa'u, sa'ayasi'u, masyiah, artinya berkehendak atau menghendaki. Tapi, dalam ayat yang lain, mada aradallahu bihada masalah? Kita pun terjemahkan, mada aradallah? Apakah yang Allah kehendaki juga? Itu susahnya. Sedangkan dalam bahasa agama berbeza. Masyiah itu kaitannya dengan kehendak yang berkaitan dengan takwiniyah, penciptaan. Takwin itu penciptaan. Jadi kaitannya masyiah itu hanya satu aja, masyiah takwiniyah namanya. Kehendak takwiniyah. Kaitannya dengan al-ijad wal khalqu. Ijad itu maknanya mengadakan sesuatu, khalqu itu menciptakan sesuatu. Contoh, siang bertukar jadi malam, malam tukar jadi siang, matahari terbit pagi hari, terbenam petang hari, itu kaitannya dengan masyiah Allah, kehendak Allah. Mangga ini berasa manis, sementara petai, saya tak tahu apa rasanya, saya tak pernah makan. Apa rasanya?
Rasa petai? Lemak. Itu kayaknya dengan kehendak. Karena Allah lah menghendaki mangga ini manis, tebu ini manis, cili sebelahnya pedas. Kewujudan iblis itu masyiah Allah. Kan ada. Apa yang Allah masyiah, pasti ada. Apa yang Allah tak masyiah, tak ada. Jadi ada atau tiadanya sesuatu bergantung dengan, bergantung pada masyiah Allah. Sekarang, hingga hari ini, kita belum dengar ada ayam yang beranakkan lembu. Apa sebab? Adakah karena Allah tidak berkuasa sehingga hari ini belum ada ayam beranak lembu? Maknanya telur ayam tu besar, penuh, menetas, lembu. Belum ada ayam beranak lembu ini kerana Allah berkuasa atau kerana apa? Kerana Allah tidak berkehendak yang masyiah. Jangan yang sana. Ini yang masyiah. Bukan Allah tidak berkuasa. Kerana Allah tidak menghendaki yang masyiah. Tahu ya? Sebut masyiah semua kaitannya dengan penciptaan. Penciptaan. Jadi kalau apa yang dia kehendaki yang masyiah, pasti ada. Kalau Allah tak kehendaki, tidak ada. Api jadi panas, ais jadi sejuk, itu namanya karena masyiatullah. Saya lahir sebagai lelaki, kakak saya lahir sebagai perempuan, itu adalah masyiah Allah. Ini lahir berwarna putih, melepak, ini kuning langsat, ini hitam metalik. Masyiah Allah. Lahir dengan muka bulat, muka lonjong, muka persegi. 100% dan kita tidak pernah diajak oleh Allah bercampur tangan. Tak pernah dilibatkan. Sebab itulah bila bicara masyiah, kita tak ada hak untuk komplain. Kenapalah macam ni? Apa hak kita untuk komplain? Saya dilahirkan oleh sebuah lelaki. Saya tidak boleh protes apa-apa pada siapa. Bukan kehendak saya, juga bukan kehendak orang tua saya. 100% masyiah Allah. Sama dengan sunatullah. Ya? Ya, kaitannya ke sana. Sunatullah itu peraturannya. Nah, peraturannya. Nih, tentang masyiah. Kalau begitu, bila kita bicara tentang kehendak yang bernama masyiah, kita ada tak masyiah kalau itu? Ada tak kalau begitu? Tidak ada. Mana kita ada masyiah? Boleh saya menghendaki apa namanya ini pasir satu apa namanya saya dengan saya menghendaki dia jadi nasi biryani gam. Tak boleh. Mungkin saya mau ia bertukar, wangkat apa namanya suak khabar ni. Saya potong-potong, saya nak dia jadi duit. Jadi dinar Jordan umpamanya. Saya mungkin hanya apa tu? Itu bukan masyiah sebab masyiah itu kaitannya dengan boleh mengadakan daripada tiada. Saya kan saya tidak ada. Kalau begitu saya tak ada masyiah. Allah kata, "Mata sya'un ila ayasha Allah." Hakikatnya kamu tidak ada masyiah. Yang ada masyiah Allah. Tak boleh kan kita kita tak ada kuasa ijad sebab masyiah kaitannya dengan penciptaan. Ijad khalku. Ada manusia derhaka. Sini saya, Tuan Haji Wahid. Banyak lagi ni. Ada 5 meja, boleh baring. Boleh. Boleh duduk di pangkuan Pak Abu. Ada sebelah. Enak baring kat belakang. Alah, sana tidur nanti. Saja nak cari tempat tidur je. Ada manusia degil. Dilarang cari ikan pada hari Sabtu. Berkali-kali diingatkan, dia degil. Lalu Allah menghendaki dia jadi monyet. Kunu kiradatan qasiin. Jadilah kamu monyet. Terus dia tukar jadi monyet. Inilah kesan daripada masyiah.
Masyiah tu kaitannya dengan penciptaan tu. Suruh jadi monyet, jadi monyet. Api yang panas boleh membakar apa saja. Tapi semasa Nabi Ibrahim dicampak dalam api, datang masyiah Allah, kehendak Allah, perintah Allah. Kuni bardan wasalaman Ibrahim. Hai api, jadilah soju. Allah menghendaki api yang sebelumnya Allah kehendaki panas, sekarang Allah masyiah ya jadi sejuk atau tidak? Kalau kita yang suruh, gamaknya? Ya naru kuni bardan wasalaman. Rumah tabaqo. Kemudian kita pun nak masuk ke dalam karena ingin menyelamatkan apa namanya? Yalah, barang yang berharga. Kita kata jangan, nanti mati tu panas. Tak ada. Api pun boleh jadi sup pada Nabi Ibrahim. Kita bacalah. Ya naru kuni bardan wasalaman. Terus masuk. Cari mana beg-nya. Satu minit tak keluar. 5 minit tak keluar. 10 minit tak keluar. Jadi barbecue ke dalam. Kita ni tak ada masyiah. Tapi kalau kita, ada tak kita kehendak? Jawapannya, ada. Sebab petanya bahasa Melayu. Coba kalau petanya bahasa Arab. Oh iyalah. Masyiah kita tak ada. Ini hanya milik Allah. Yang kedua, dalam Quran ada arada yuridu. Irodah. Irodah itu pula bahasa Melayunya kehendak juga. Itu yang susahnya. Fening, kita fening. Fening. Sementara irodah itu ada dua jenis. Ada dua macam. Ya, ada dua macam. Satu, yakni irodah takwiniyah. Irodah takwiniyah ini sama betul dengan masyiah. Kalau sebut masyiah, pasti kaitannya dengan takwiniyah, penciptaan. Jadi sebut irodah, ada dua. Ada irodah takwiniyah, yang ada kaitan dengan penciptaan. Contohnya dalam surah Yasin itulah. Yang saya bacakan tadi. Innama amruhu idha aroda syai'an. Ayyakula lahu kun fayakun. Hanya saja perintah atau urusan Allah itu, idza arada, apabila dia Allah arada menghendaki, kaitannya dengan yang masyiah ini, sanu masyiah, syai'an akan sesuatu, ayyakula, dia berfirman lahu, kepada apa yang Allah nak kehendaki ada, kun. Allah menghendaki ada, adalah dia. Ha, kehendak Allah yang berkaitan dengan adalah, adakah, jadilah kamu. Itu namanya iradah takwiniyah. Sama dengan masyiah. Kalau sebut masyiah, sebenarnya tak payah masyiah takwiniyah. Sebab masyiah pasti takwiniyah. Tapi kalau iradah, ada dua. Takwiniyah. Yang kedua namanya iradah tasyri'iyah. Iradah tasniyah ni, yakni kehendak Allah yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Contoh umpamanya, Allah, apa yang Allah maukan dari kita? Apa yang Allah kehendaki daripada kita dalam hidup ini? Menyembahnya kan? Menyembahnya. Allah suruh kita solat. Solatlah kamu. Zakatlah kamu. Baktilah kamu pada mak bapak. Itu adalah kemauan Allah. Kemauan Allah kepada daripada kita supaya kita menyembahnya. Jangan syirik. Buatlah baik. Jangan buat jahat. Cakaplah yang benar. Jangan cakap bohong. Kehendak Allah yang berkaitan dengan perintah dan larangan namanya iradah tasyri'iyah. Iradah tasyri'iyah. Tahu ya bezanya itu. Jadi kalau ada perintah begini, katalah satu
tadi sudah sebutkan kunu qiradatan khosiin. Jadilah kamu monyet yang hina. Yang satu katalah kunu ibadallahi ihwana. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Sama-sama kunu. Yang pertama, kunu qiradatan khosiin. Jadilah kamu monyet kera beruk. Qiradah itu qiradah itu ker 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 ker. Lalu orang yang Allah kehendaki, Allah suruh jadi monyet, betulkah jadi monyet? Ini yang mana nih? Kendak yang mana nih? Masyi'ah. Jadi monyet sebab Allah kehendaki jadi monyet, jadi monyetlah. Kalau masa itu katalah Allah kehendakilah jadi khinzir, jadi khinzirlah. Dan ada pun datang mereka yang ditukar jadi khinzir. Sekarang yang kedua, kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jangan bercakaran ke sana kemari. Jangan bergaduh. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Itu kehendak Allah berkaitan dengan apa tu? Kaitannya dengan apa tu? Iradah tasyri'iyah. Tasyri'iyah. Baik, pertanyaannya, agak-agaklah iradah takwiniyah atau al-masyiah ini pasti berlaku atau tidak? Iradah takwiniyah atau masyiah inilah, bila Allah sudah bermasyiah atau Allah sudah punya iradah tasyri'iyah takwiniyah, agak-agak berlaku atau tidak? Berlaku. Pasti atau mungkin? Pasti. 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 Sekarang bila Allah punya iradah tasyri'iyah, agaknya berlaku atau tidak? Mungkin iya atau tidak? Mungkin atau pasti? Mungkin. Macam mana boleh mungkin sedangkan Allah yang berkehendak? Oh, pasti pula. Sekarang, jika Allah berkehendak dengan iradah tasyri'iyah. Iradah tasyri'iyah tadi kaitannya dengan apa ya? Perintah dan larangan. Buatlah, jangan buat. Buatlah, jangan buat. Ikut ini, jangan ikut itu. Begitulah. Kepada kita lah. Itu kehendak Allah. Allah mahu semua hambanya menyembahnya. Allah tak nak ada seorang pun yang menyekutukannya. Itu namanya iradah tasyri'iyah. Jadi bila iradah tasyri'iyah itu mungkin terjadi, mustahil terjadi, pasti terjadi. Mungkin, pasti, mustahil. Kenapa mungkin? Nah, disinilah kita diberi pilihan tu yang sana tu. Ya? Tapi kehendak Allah tu telah dipastikan. Cuma kita sebagai manusia, mungkin kita rasa kita ada pilihan. Bukan, maksud saya, iradah tasniyah itulah yang berkaitan dengan kita diberi pilihan nak buat atau tak nak buat. Tetapi, kalau Allah kehendaki, jadilah monyet, adakah orang itu ada pilihan untuk jadi monyet? Itulah namanya takwi. Ya, tapi kalau solatlah kamu, adakah orang itu pasti solat? Belum tentu. Apa sebab? Pilihan. Karena ia diberi pilihan. Ada? Nampak bisanya? Ada nampak? Nampak apa? Tengok. Contohlah. Ya, ya, sila. Ya. Kalau ada ditetapkan kehendak Allah, kita sebagai manusia kita ada pilihan. Ikut pemahaman kita, kita ada kebolehan untuk buat pilihan. Tapi pilihan yang kita ambil itu sudah ditetapkan oleh Allah. Berkaitan dengan qada dan qadar, dahulu pernah saya sampaikan, percaya pada qada qadar ada 4 peringkat. Bila kita percaya pada qada qadar, pertama kita mesti yakin bahwasanya Allah telah mengetahui, namanya ilmu. Apa yang berlaku, sebelum berlaku, Allah dah tahu. Allah dah tahu. Sehingga tidak ada benda yang berlaku yang Allah tidak ketahui. Yang kedua, kita percaya pada kitabah.
Kitabah maknanya catatan, ketetapan. Apa yang Allah ketahui akan berlaku, Allah catat. Sehingga apa yang telah berlaku semua sudah ada catatannya. Tidak ada yang berlaku di luar skrip. Bahasa mudah. Yang ketiga, walaupun Allah dah tahu, walaupun Allah dah tetapkan, tidak akan berlaku sebelum ada yang ketiga, yakni masyiah. Kita yakin akan adanya masyiah. Bila Allah sudah menghendaki masyiah, maka apa yang Allah ketahui dan apa yang Allah telah tatid akan berlaku. Sebab selagi tidak ada masyiah, walaupun Allah sudah tahu, walaupun sudah tetapkan, kan belum. Dan peringkat yang terakhir, bila Allah sudah masyiah, ada peringkat yang keempat, namanya al-ijad wal-khalku. Allah yang menciptakannya. Jadi ada susunan itu. Nah, tetapi dalam empat susunan itu, kita jangan fahami semuanya mempunyai unsur ijbar. Ijbar maknanya paksaan. Tidak semua yang Allah catat tadi mempunyai unsur ijbar. Bahkan ada yang hanya mempunyai unsur inkisyaf. Inkisyaf itu maknanya pendedahan. Mana Allah hanya tahu apa yang akan berlaku, tetapi Allah tidak paksa orang itu. Tapi diberi pilihan. Tapi kalau dia pilih ini, akan begini. Contoh, kita sakit. Depan kita ada obat. Doktor kata, kalau kita makan obat ini secara teratur, ini makan satu hari dua kali, ini makan satu hari sekali, ini makan tiga hari sekali. Bukan ikut peraturan itu. Syaratnya. Sebab doktor tadi sudah pakar. Jadi ada yang sehari dua kali, ada sehari sekali, ada yang sehari tiga kali, ada yang tiga hari sekali. Tak boleh silap. Bila kita patuhi, ya menurut sunatullah, kita akan sembuh. Bukan sembuh, syaratnya patuh tu, ikut tu. Depan kita juga, di samping ada ubat, ada juga di situ. Pulut durian, cendol kadia, apa lagi? Pulut. Tak, cendol durian tu. Apa, pulut durian. Lepas itu, cendol kadia. Apa lagi yang... Katalah, bila makan ini, ya menurut sunatullah ni, semua berkaitan dengan sunatullah. Penyakit bukan berkurang, tapi sekarang Allah dah tahu tu. Ketetapan Allah dalam ilmunya dan ketetapannya, bila hambaku pilih yang ini, akan sihat. Allah bagi sihat. Bila kita pilih yang itu, ya sebulan lagi lah di sepital. Itu dah sunatullah. Allah sudah tahu apa yang kita pilih sebelum kita pilih. Tapi kita tidak dipaksa untuk pilih yang mana. Sebab itu, bila kita pilih itu, maka tanggungjawab sepenuhnya Allah. Tapi Allah juga yang mentakdirkan. Bila saya kata milih, apa ni? Pulut durian, tiap harinya lima mangkok. Kemudian saya bertambah sakit, itu pun namanya takdir Allah. Itu adalah masyiah Allah. Sebab jika Allah kehendaki, Allah boleh sembuhkan saya walaupun saya bantai. Tapi Allah tidak akan, Allah akan sentiasa menunjukkan konsistennya dalam melaksanakan sunatullahnya. Namanya api, aku dah tekan panas, jangan dekat-dekat. Kalau kamu dekat-dekat, terbakar. Walaupun Allah berkuasa menjadikan ia, jika saya pilih yang obat, umpamanya, saya jadi sembuh. Sembuh itu pun takdir. Jadi kita jangan fikir takdir Allah itu hanya yang tak baik. Itulah. Kalau kita sehat, itu pun takdir Allah karena kita pilih jalan yang sehat. Jika kita sakit, itu pun takdir Allah karena kita pilih yang itu. Jadi takdir kita ni banyak sekali. Banyak. Kita tak tahu. Bila kita belajar, Allah bagi kita tahu. Bila kita tak nak belajar, Allah akan, nah sekarang terpulang. Tapi Allah sudah tahu.
Dan hukum Allah ni tidak boleh dilanggar. Sebab itu jika dia belajar dan pandai, itu pun takdir Allah. Dia tak nak belajar dan tetap bodoh, itu pun takdir Allah. So, depan kita ni takdir bukan satu. Sekadang-kadang orang memahami takdir ni hanya satu. Sehingga kita seolah hidup ni diikat tangan kita, di tak boleh. Kita bukan robot. Ha. Walaupun ada dalam kehidupan kita ni yang kita tak ada pilihan. Apa yang tak ada pilihan? Kaitannya dengan masih katakanlah awak sakit ini, bila awak makan ini bertambah sakit. Kita makan juga. Memanglah. Itu kita dipaksa sakit sebab kita melanggar masyiah Allah. Racun. Allah dah kendaki dia membunuh dah. Lalu kita, ya pastilah Allah kendaki mati ya. Itu masyiah. Jadi yang kita ada pilihan hanya apa dalam irodah, tashri'iyah, perintah dan larangan. Itu kita diberi pilihan. Tetapi, ada tapinya ni. Walaupun kita diberi pilihan, bertanggungjawab atas pilihan tu. Sungguh pun kita diberi pilihan, jemaah sekalian, katalah datang perintah Allah. Aqimus solah. Dirikan solat. Apa yang Allah mahukan daripada kita dalam ayat tadi? Allah menghendaki kita solat. Itu kehendak apa tu? Itu kehendak apa namanya? Iradah tasyri'iyah. Iradah tasyri'iyah. Kita ada pilihan atau tidak berhadapan dengan iradah tasyri'iyah ini? Ada pilihan. Bila kita memilih, ya saya disuruh oleh Allah solat. Tak apalah, walaupun saya boleh memilih tak solat, tapi saya nak memilih solat. Sebab kita faham, kalau solat dah begini ni, kalau tak solat begini ni. Dengan berbagai maklumat ilmu dalam kepala kita, akhirnya kita mengambil keputusan dengan bijak, saya memilih solat. Yang boleh, yang jadikan kita pertimbangan untuk kita dapat menjatuhkan pilihan bijak, itu ilmu. Ilmu itu penting. Sebab itu menjadi bahan pertimbangan untuk kita menjatuhkan pilihan dengan tepat. Cuba kalau orang tidak ada ilmu tentang solat, apa kebaikan dan apa keburukan. Solatlah. Suruh solat. Solat apa? Apa benda? Pasti tidak bijak menjatuhkan pilihan. Nah, setelah kita bijak dengan, oh, kalau itu saya memberikan solat. Bila kita sudah pilih untuk solat saja, kemudian kita berwudu, bergerak, ambil air, berjalan, bentang tika, pakai baju, angkat tangan, rukuk. Perbuatan kita boleh bengkok, boleh berdiri, itu agaknya masyiah atau iradah? Atau iradah syar'iyah atau iradah takwiniyah? Pergerakan kita tadi, boleh jalan, boleh. Ya? Kebolehan kita berdiri, berjalan, rukuk, sujud, salam, boleh tengok kanan, tengok kiri. Itu kaitannya apa tu? Iradah mana tu? Iradah? Takwiniyah. Yang itu iradah takwiniyah. Pergerakan kita tu. Itu betul-betul takwiniyah. Buktinya ada ingin orang ingin rukuk. Kemauannya. Tapi tak boleh. Sebab Allah tak kendaki. Pinggang sakit apa? Mana iradah tasyri'iyahnya? Keinginan nak solat tu, memilih untuk solat tu lah. Itulah iradah tasyri'iyahnya. Walhal dia ada pilihan untuk tidak. Bisakan tu. Jadi nanti mana yang akan membolehkan kita dapat pahala ataupun siksa? Berkaitan yang mana tu? Iradah tasyri'iyahnya. Itu yang dihisap. Itu yang dikira, itu yang dihisap, itu yang diberi balasan. Adapun masyiah atau iradah takwiniyah, tidak ada hisap. Tidak ada pertanggungjawaban. Jangan sedih, jangan kecewa.
Tak ada pertanyaan di alam kubur, di akhirat, di mana-mana lah. Pertanyaan, tidak ada pertanyaan, kenapa dahulu kamu jadi laki? Tidak ada. Tak payah khawatir. Tak ada bangkit daripada alam barzakh ditanya, kenapa dahulu kamu lahir sebagai orang berkulit hitam? Mak kamu nak putih? Cuk macam mana? Tak ada. Kenapa dahulu rambut kamu keriting? Ayah kamu tak suka? Leh. Seluruh kejadian kita 100% kehendak Allah. Tidak ada pertanyaan. Tak payah khawatir, tak payah sedih. Jadi kalau setakat lahir berwarna putih, kuning, langsat, tak ada masalah. Yang kita takut, yakni benda yang nanti kita akan dipertanggungjawabkan, yakni nun tu. Dah buat atau belum ya perintah Allah? Itu yang patut dikhawatirkan. Saya dah tinggal atau belum ya larangan Tuhan tu? Itu yang patut dirisaukan. Jangan minta maaf sikit-sikit risau hanya karena jerawat pun risaunya luar biasa. Hanya karena jerawat boleh mengurung dalam bilik satu minggu. Saya hilang kepercayaan diri. Saya langsung tak percaya diri. Segan sungguh. Itu baru jerawat. Bagaimana kalau kena kayap ulau? Pelik manusia ini kadang. Merasa tidak sempurna kejadiannya pun sudah merasa rendah diri. Itu dosa tu. Merasa rendah diri. Istingkaf namanya. Inferior namanya. Hanya karena merasa penciptaan dirinya tidak sempurna seperti orang lain. Itu hukumnya dosa. Sebagaimana orang yang membanggakan penciptaan dirinya sempurna berbanding orang lain. Lalu ke sana kemari, tersengih-sengih. Jalan pun mengingkang. Dosa juga. Kita andaikan sajalah sebab kita tak ada pengalaman. Alhamdulillah kita tak ada pengalaman. Kita hanya mengandaikan sajalah. Apa agak-agak perasaan seseorang dalam hatinya setelah dinobatkan menjadi Miss World, Miss Universe. Apa agak perasaan dalam hatinya? Kecewa, sedih, bangga. Kan? Mesti bangga kan? Jalan pun mesti terus tersengih-sengih kan? Tersengih-sengih. Tiba-tiba dia merasa orang yang paling sempurna daripada orang lain. Walhal dia sempurna ke menurut anggapan dia, orang lain tak sempurna menurut pandangan dia, itu 100% di sini nih. Sebab itu tidak boleh dikomplain, tidak boleh dibagi markah ini sempurna, ini kurang sempurna, sehingga yang merasa tak sempurna kecewa, yang merasa sempurna. Itu dosa ya mas kalian. Jangan risau tentang itu. Kalaulah seorang itu ada hak untuk risau ya mas kalian. Tentang ni maksiat Allah ni. Saya yakin. Orang seperti Bilal bin Rabah lah paling berhak untuk sedih. Betul? Orang seperti mana Luqman Al-Hakim lah. Yang paling berhak untuk kecewa dihidupkan. Sebab Luqman yang namanya diabadikan oleh Allah menjadi nama surah subhanallah dalam riwayat. Orangnya hitam. Dia ini bekas hamba sahaya. Hamba sahaya. Orangnya hitam. Pendek. Bila pendek maknanya bukan kurus lah. Bila pendek mesti rambut keriting. Rambutnya keriting. Ghalidhu syafatain. Kedua bibirnya sama tebal atas dan bawah. Wazi'ul qadamain, kedua tumitnya lebur. Kalaulah masih ada lah orang seperti Luqman dengan fizikal itu, saya ingat tak ada lah orang yang nak lantik jadi duta apa ke, bintang iklan apa. Nak jadikan bintang iklan apa? Ajinomoto tak sesuai. Lipstick. Minta maaf mungkin pun nak cari apa? Mungkin tak ada uang lah yang nak ambil jadi menantu. Saya katakan kalaulah seorang itu berhak merasa kecewa, dia lebih berhak. Tapi tengok Allah muliakan, masya Allah, lebih daripada jelitawan jelitawan rupa perempuan dunia.
Nabi pernah, Nabi punya sahabat namanya Julaibib. Julaibib ni orangnya dah lah pendek dan cacat. Mukanya, ya boleh kaya macam tak teratur lah. Bahasa Melayu, bahasa Pasau, muka berselera. Macam mana tu muka berselera ni saya? Saya pun ni. Kalau bilik berselera tu, ni muka berselera tu. Jadi dia sedih. Lalu Nabi tanya, Julaibib, dia tanya, nak kahwin atau tidak? Jadi Julaibib pun terkejut ditanya kahwin atau tidak. Karena dia tahu, menyedari, siapa yang nak ya Rasul? Saya seperti ini, sahabat amanah orang nak. Dia sendiri pun merasa, merasa tak berhak lah, tak layak jadi menantu siapapun. Lagi pula mana ada orang cari menantu itu? Dari segi physically, Allahu Akbar. Baca kisah Julaibib. Tapi Nabi kata, kalau kamu mau Julaibib, aku carikan. Lalu Nabi pinangkan seorang perempuan. Perempuan yang dipinang tadi, ya seronok lah. Karena yang datang itu Rasulullah, dia fikir Nabi yang meminangnya. Setelah diberitahu oleh Nabi, bukan untuk Nabi, tapi untuk Julaibib. Perempuan tadi, tapi akhirnya diterima. Sebab Nabi yang pilihkan. Orang tua yang tak puas hati. Sebab, mana kau nak terima Julaibib jadi pasangan kamu? Mana nak letak muka? Dahlah miskin. Mana ada atalah yang patut dibanggakan lah dari segi zahir. Tapi perempuan tadi, walaupun sempurna, Nabi yang pilih pasti tidak salah. Pak, Nabi yang pilih. Mana boleh salah? Mana Nabi boleh menjerumuskan umatnya? Ringkas kata, diterima jadilah pengantin baru. Ya, belumlah puas mendirikan rumah tangga, berlaku peperangan, Julaibib ikut pergi perang, mati syahid. Tengok, punya suami mati syahid. Dan Nabi beritahu, seseorang yang mati syahid itu banyak keistimewaan dia. Satu di antaranya, nanti di akhirat diberi izin oleh Allah memberi syafaat, walaupun bukan syafaatul uzma, kepada 70 ahli. Tak bagi macam mana punya suami. Jika sekiranya, ini jika sekiranya ini, dalam hadis yang lain, katalah perempuan tadi tak kahwin selepas itu, hingga mati, dan masuk surga, nanti dipertemukan dengan Julaibib. Dan di surga, Julaibib tak macam Julaibib di dunia. Jadi kalau orang hanya, katalah minta maaf lah, hanya ada jerawat banyak, hanya mungkin apa, minta maaf jadi tak macam, apa tu, kashang vendi, tak macam jari tidak macam kashang vendi lah. Kashang vendi katanya lady finger, katanya lady fingers. Oh, tak faham juga ya. Berarti saya contohkan jarinya tak macam kashang vendi. Wah, kashang vendi kalau jari macam itu buruk, itu jari alien tu. Kalau setakat jari gebu, Allah, janganlah rasa hina. Bandingkan dengan Julaibib. Kalaulah seorang itu layak dan berhak serta dibolehkan oleh Allah merasa kecewa, hina, rendah diri kerana masya Allah, Julaibiblah paling berhak. Patut kita rendah diri, sedih, kecewa bila kita salah pilih ketika Allah beri pilihan. Irodah. Itu yang patut kita sedih. Suruh solat, tapi dia milih tak solat. Itu patut kecewa, patut merasa hina. Suruh bercakap jujur, tapi dia cakap bohong. Patut merasa hina. Karena tidak ada nilainya di sisi Allah. Ini kena betul memahaminya. Supaya kita jangan salah persepsi tentang Tuhan. Kan kita berdosa, tidak puas hati dengan masya Allah. Itu berdosa saja mas kalian. Pakai lawyer lagi. Dia berdosa kalau dengan masya Allah tak puas hati. Ya Allah, kenapa lah engkau jadikan aku gini? Ya Allah, tak sepatutnya engkau cipta aku ni. Mak bapak aku ni kan bekas ratu kebaya, dan yang satu ratu kebaya, yang satu raja apa tu. Kenapa engkau ciptakan anaknya aku seperti ini? Tak patut ya Allah. Sudah mulai mematut-matutkan Allah.
itu dosa. Rasa rendah diri kerana penciptaan tak boleh. Rasa bangga pun tidak boleh. Kerana itu masya Allah. Tapi kita wajib kecewa, wajib sedih, wajib merasa hina jika kita salah pilih terhadap iradah syar'iah. Suruh buat baik dan dia boleh buat baik, tapi dia memilih buat jahat, patut merasa hina. Tapi syaitan ni pandai. Iblis ni cukup bijak. Anak Adam dalam menjalani kehidupan ditimbulkan, ditiupkan rasa kecewa, rasa hina, biasanya kaitannya dengan sini ni. Bila ia salah dalam menjalani kehidupan, laluannya tak betul, kadang tak rasa bangga, tak rasa kecewa pun. Masih senyum, masih bangga, masih... Itu semuanya betul-betul iblis. Apa ya? Rasatkan. Sehingga rugi dalam hidup, hanya rugi, rugi dan rugi. Karena pandangan dia hanya ditumpukan, perhatiannya ditumpukan kepada masyiah. Sedangkan masyiah ni apa? Kita, Allah pun tak libatkan kita. Allah tak libatkan kita. Hanya saja bila Allah kendaki kita seperti ini, jaga baik-baik nikmat Allah ini. Itu saja. Bila Allah suruh bagi kita muka, hidung macam, ya sudah jagalah, tak payahlah diubah-ubah, dipindah randah hidung dia. Sekejap di kanan, tak puas hati, pindah kiri. Sekejap mancung, terlebih mancung, penyekkan lagi. Malah berdosa. Betul kan? Kan berdosa kan taghyir. Namanya taghyiru khalqillah. Mengubah-ubah ciptaan Allah kan tak boleh kan? Tak boleh. Itu contoh orang tak puas hati. Terima sajalah, syukuri sajalah. Ya, kalau kotor, kasih bersih, itu sajalah. Kan? Boleh, dijaga-jaga, boleh. Kasih lotion puas-puas. Kalau kasih lotion sikit tak licin, ya tebal-tebalkan licin. Jaga saja itu saja. Sakit, ya dirawatlah, gitu saja. Jangan diubah-ubah. Dipindah randa. Yang tebal dinipiskan, yang nipis ditebalkan. Diputihkan, Ustaz, boleh? Allahu Akbar. Ada pengecualian, Ustaz. Sumbing. Sumbing, jadi diputuhkan balik. Pengecualiannya begini. Boleh dengan syarat ada alasan-alasan syar'i. Jadi alasannya bukan sumbing, bukan pekak, bukan alasan syar'i dan alasan kesehatan. Katalah budak lahir sumbing, bibir atasnya menutup lubang hidung. Melekat dengan lubang hidung sehingga budak itu tak boleh bernafas. Ya, buatlah operasi. Tapi kalau lahir, nafas boleh, dek? Boleh. Nampak, dek? Nampak. Cakap? Okey. Telan? Okey. Kunyah? Okey. Ya sudah, kalau itu tak boleh apa-apa. Tapi hidung saya mancung ke belakang. Ya biarlah. Tapi nafas boleh? Boleh. Kalau setakat mancung ke belakang, tak ada masalah. Kan boleh. Maknanya ke situlah mancungnya. Suara dia terjejas sikit lah. Jadi bila dah ada repair tu, cantik jadi suara dia. Kalau selalu dekat meh-meh. Itulah jadi alasan kedoktoran, kesihatan dan alasan syariah diharuskan. Dan itu siapa yang menentukan sama ada telah mencapai syarat yang ditetapkan, yakni doktor atau istilahnya ilmuwan yang adil dalam bahasa agama istilahnya. Ilmuwan yang adil. Sama ada ilmuwan agama atau ilmuwan masalah kesihatan. Yang adil. Yang adil ya. Yang adil maknanya ya pertimbangannya pertimbangan agama. Bukan pertimbangan kecantikan. Sebab bila seseorang ingin mengubah ciptaan Allah dengan tujuan tazyin dan tabarruj, kecantikan maknanya, tidak boleh. Dan Allah Maha tahu tu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saya lebih sihat. Saya tak sihat. Wahai sebenarnya dah sihat. Allah Maha tahu niatnya tu. Itu tidak dibenarkan ya. Tidak dibenarkan. Jadi tak payah. Itu. Manusia ini kan susah kan. Menyusahkan diri ya. Tanya kalau kalau tak tahu wik. Okey. Wik dilarang. La'anallahul wasilata wal mustausilah. Ada orang sahabat Nabi perempuan
nak kahwinkan anak. Anak perempuan. Anak perempuan ni sebelum tiba masa ijab kabul, yakni malam ni demam panas. Huma. Huma tu demam panas. Ya, kerana demam panas yang agak lama, rambutnya gugur. Rambut kepala gugur sehingga jaranglah. Jadi jarang-jarang atau hampir buta. Kemudian setelah tiba nak kahwin, si ibu ni membawalah kepada Rasulullah, tanyalah, ya Rasulullah, anak saya nak kahwin. Boleh tak anak saya menyambung rambutnya untuk suaminya? Karena nak kahwin ni, ya macam pengantin lah. Boleh tak? Sebab rambutnya tak ada lah, ya Rasul. Jadi macam mana ni? Nabi tak kata ya, Nabi tak kata tidak. Tapi Nabi kata dengan jawapan yang lebih keras dan tegas, la'anallahul wasilata wal mustausilata. Allah melaknat wasilah itu perempuan, sebab biasanya berlaku masa itu banyak perempuan yang melakukannya. Perempuan yang menyambungkan rambutnya dan perempuan yang minta disambungkan. Yang menyambung maknanya yang disuruh lah. Yang tukang sambung. Yang mesti kedua-duanya kena laknat. Itu maknanya menyambung rambut, atau yang kalau istilah sekarang pakai witch. Kalau kali witch tak boleh. Tak bahasa Arab witch. Diharamkan. Tapi kalau mungkin katakanlah, mungkin ada orang seorang saintis hasil daripada kajian dia telah menemukan bahan-bahan herba, saripati akar-akar kayu daripada hutan belantara Amazona. Hutan belantara Amazona. Akar-akar tertentu lalu ditumbuk-tumbuk, airnya pula disapukan. Kepala hari ini sapu, besok pula. Itu harus. Kalau ada. Hanya jangan silap beli minyak yang dijual oleh apa tu? Duremi. Jangan beli minyak yang dijual oleh Duremi. Duremi Cita Piramli itulah. Allah. Kan jual minyak klung-klung, minyak segugut, minyak ini silap sapu. Nah, silap sapu mati pagi dia je. Itu tak ada masalah. Yakni menyambung tidak boleh, pakai wig tidak boleh. Hanya ada yang mengharuskan, yakni katalah rambut itu jarang, lalu disambungnya dengan kain. Bukan kain, benang. Supaya boleh dipintal. Ha, itu harus. Pakai wig tidak boleh, menyapu supaya tumbuh boleh. Ha, menyambung tidak boleh, mencabut pun tak boleh. Apalagi ni tak boleh ni. Dipanggil namisot. La'anallahu namisot wal mutanamisot. Allah melaknat perempuan yang mencabut dan yang minta dicabut. Sebab biasanya berlaku pada masa itu, yang suka mencabut ni kaum wanita. Jangan dicabut. Sekali cabut bingung pula. Allah dah tak ada. Mana tadi? Cabut. Merah, biru, kuning. Kan menyusahkan. Dahlah dosa menyusahkan. Itu bukan cara Muslim. Itu gaya hidup yang salah. Allah kata jangan cabut. Dan kita diberi pilihan. Nak cabut sila, tak nak cabut sila. Pilihan anda. Tapi ingat, anda bertanggung jawab dengan pilihan anda. Adapun yang menciptakan bulu kening kamu seperti ini, itu masya aku. Dan aku tidak akan tanya, kenapa bulu keningmu tebal? Kenapa bulu keningmu? Itu tak ada pahala. Bukan kalau tebal pahalanya banyak. Kalau macam tak ada, macam ni tak ada, tak dapat pahala. Apa kena mengenai itu masya Allah apa? Kalau perempuan ada janggut, tak boleh cabut. Ya? Boleh. Karena itu menyalahi kebiasaan. Ada jomis saya tiba-tiba sana. Salah kena jomis. Saya tanya, assalamualaikum pak cik, sana tanya. Ya napa? Suara ingat lelaki.
Itu tidak boleh. Hanya bini jamaah sekalian ya, memotong, mencabut, apa namanya inilah rambut ini. Yang bila potong, yang bila kita potong, ia akan tumbuh semula. Itu tak ada masalah. Contoh rambut kepala, kuku. Kuku kan bila kita potong akan, sebab itu memotongnya sunat. Tapi mana bila kita potong tak akan tumbuh, tidak boleh. Gigi. Gigi kan tidak boleh di. Apa sebab bila gigi di, di apa namanya itu? Asah ya. Adat kebiasaan di kampung saya dahulu, wanita-wanita bila nak kahwin, sebulan ke dua minggu sebelumnya mesti jumpalah tukang gigi suruh di, asal diratakanlah, diratakan macam tu supaya cantik ke supaya apa. Ini tidak boleh betulkan gigi di itu di, sebab dia tak akan boleh. Itu hanya betulkan. Pasal kalau kan macam ni kan gigi dia di macam ni, macam mana tu lah. Yang atas macam ni, yang bawah macam ni. Jadi jadi boleh. Rambut kepala kan kalau kita biarkan panjang, bila kita potong hari ni kita botak pun insyaAllah seminggu dua, sebulan dua dah tak apa. Tapi ini jamaah sekalian, ini 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 Allah dah takdirkan lah. Kita lahir dalam dalam rahim ni tak ada ni, kemudian Allah tumbuhkan. Lahir macam itulah. Walaupun kita makanlah sebanyak manapun lah vitamin zat yang boleh menyebabkan rambut dipanjang, ini tak macam ni je. Kenapa yang walhal yang sebelahnya ini boleh panjang kan? Yang sini boleh panjang. Sini aja boleh. Macam tahu pula. Eh, apa benda itu? Cobalah kalau ini panjang. Misai, demikian juga. Kita potong. Coba kalau ini pun sama dengan sini. Assalamualaikum. Siapa ya? Okey. Bayangkanlah. Kejap, siapa tu? Oh ya, aku nak ya. Okey. Mudah mengenal dia. Anda potong tapi tumbuh balik. Sila potong. Kuku sunat. Tapi gigi tak boleh. Kamu tak boleh jat. Tak tahulah apa tujuan. Wah, bahaya kan? Tak boleh kan? Gigi di nanti apa? Dentin dia. Dia punya apa nama tu? Dentin. Enamel eh? Rusaklah. Yalah, lainlah negro tu, lainlah gigi cantik-cantik dicabutnya bubuh dengan emeh sini. Cabut sini, sini dengan apa? Batu ke apa? Jadi kalau senyum aja wek macam cocok. Wek. Macam orang yang tak betul itulah zaman dah lah, badan penuh dengan tato, telinga dioyaknya digantung ini, hidung disengitkannya, gigi dibuntut macam taring, misai ditanam macam nak tukar jadi muka kucing lah. Oh, itu memang dah laknatullah alaih lah. Itu haram 100%. Saya faham ni ya. Jadi kembali kepada masyarakat ni, kalau kita fahami dengan bahasa Arabnya, insyaAllah tidak bingung. Jadi itu bila kita bicara kehendak Allah, jangan gunakan kehendak. Eh, ini masyiah ke irodah ya? Nah, itu insyaAllah nanti senang. Oh, ini masyiah. Tak bingung lah. Oh, ini irodah yang apa namanya, takwiniyah. Ini irodah yang tak bingung. Tapi kalau ini kehendak Allah, ini kehendak Allah. Eh, macam mana kalau Allah kehendaki tapi Allah pula? Bukankah orang jahat itu Allah kehendaki? Bila Allah kehendaki, kenapa nanti disiksa? Coba, macam mana nak jawab? Adakah orang jadi jahat itu kehendak Allah? Ya. Tapi bila kehendak Allah, kenapa Allah siksa? Ha, jangan gunakan Melayu. Walaupun kita bangsa Melayu dan punya apa? Semangat kemelayuan. Untuk sementara fahami kalau bab ini, bab iradah kehendak ini, gunakan Arabnya. InsyaAllah tidak bingung. InsyaAllah. Balik pada ayat kita tadi tu, masyarakat tak ada pilihan. Pertanyaannya?
Dah memang sah masyiah lah. Dah bukan begitu yang biasa. Kita tidak diberi masyiah oleh Allah. Begitu, bukan kita tadi. Sebab masyiah itu kaitannya dengan kehendak yang berkaitan dengan pencipta. Saya tidak punya kekuatan, kekuasaan untuk menjadikan kunci ini jadi meh 20 apa? Karat ke apa? Karat saya adalah. Yang 20 karatnya satu. Tak boleh. Walaupun saya jadilah kamu mas. Nah, itu maknanya saya tak ada masyiah. Masyiah itu hanya milik Allah. Percayalah. Sebab masyiah kaitannya dengan ini. Sebut masyiah saja kaitannya dengan takwiniyah. Saya boleh bercakap-cakap ini dan boleh mengeluarkan suara ini. Ini iradah apa ni? Kalau kaitannya dengan iradah, iradah apa ni? Iradah takwiniyah. Ya, jemaah sekalian. Saya boleh bergerak-gerak ni. Ini adalah iradah takwiniyah atau ini masyiah tanpa dikenalkan oleh Allah, saya tak boleh bergerak. Ya? Hidayah. Ya, kalau kita minta, orang tak minta. Kan kita disuruh minta, kita disuruh cari. Sebab itu Allah kata, Allah hanya akan bagi apa yang diminta oleh. Hidayah itu bukan diberikan secara percuma kecuali hidayah fitriyah. Hidayah fitriyah atau hidayah ghoriziyah itu Allah bagi percuma tanpa perlu meminta. Karena semenjak lahir kita dah ada. Itu namanya hidayah fitriyah dalam bahasa agamanya. Dalam bahasa bukan agama, walaupun kurang tepat, orang panggil insting. Tapi tak tepat lah tu. Sebab itu saya tak gunakan insting. Yang tepat, hidayah fitriyah atau ghoriziyah. Lahir saja, kita lahir sudah tahu macam mana nak telan. Macam mana nak telan? Dah tahu. Tak, mak bapak tak payah ajar dah. tak payah ajar. Itu, jadi kena fahami betul tu. Tanpa kehendak Allah, ni tak boleh ni. Orang boleh panjat pokok kelapa. Ya, kerana Allah masyiah lah tu. Sehingga kakinya kuat. Tapi, yang menggerakkan dia memilih panjat pokok kelapa, dan tidak panjat pokok rambutan, itu adalah? Itu pilihan dia. Hayya Allah solah. Ada seruan itu. Waktu itu dia boleh pilih nak panjat bukit kah? Atau nak ke surau dulu solat? Pilihan itu, yakni iradah tasri. Ya. Tiba-tiba dia memilih nak panjat bukit. Sehingga kakinya kuat. Tangannya kuat. Yang menggerakkan itu siapa itu? Itu apa itu namanya? Iradah takwinnya. Jadi jangan disalahkan iradah takwinnya. Tidak salah. Kita dikira salah atau tidak salah. Dapat pahala atau dosa. Yakni kaitannya 100% dengan yang tasri'iyah itu. Dengan perintah dan larangannya itu. Kalaulah yang kita pilih itu bercanggah dengan kehendak Allah, ya kita dapat dosa. Jika yang kita pilih itu tidak bercanggah dengan kehendak Allah, ya tak dapat dosa. Contoh umpamanya jamaah datang kemari. Jamaah datang kemari, ada yang pilih duduk depan, ada yang belakang, ada yang di luar, di dalam. Ini apa kaitannya ini? Itu kita ada pilihan atau tidak tadi? Ada. Atau barangkali sudah 100% dikandung oleh Allah sehingga tadi macam ada malaikat pegang kita. Hang mesti duduk sini. Nak duduk lawan tak boleh. Itu. Tetapi tak ada kaitan dengan pahala dan dosa kerana semuanya harus. Duduk belakang boleh, duduk depan boleh, duduk kini boleh. Kan tidak ada perintah dan larangan. Karena semuanya harus, jadi tak adalah kira-kira pahala ataupun. Kalaupun ada pahala karena sama-sama niatnya sama belajar, ya ada pahala. Dan pahalanya tentu berbeza. Yang duduk depan dengan duduk belakang jauh lain. Iya, jemaah sekalian. Yang dengar
Ya, lain. Yang mengantuk dan yang tidur, lain. Tapi pahala, insyaAllah, tetap dapat, gitulah. InsyaAllah tetap dapat pahalanya. Hanya tidur dalam ibadah. Nah, berapa? Nah, tidur dalam ibadah sudah. Ya, betul. Hanya saja janganlah nak beribadat dengan cara tidur. Itu sajalah. Tidur dalam ibadat, alhamdulillah. Hanya jangan nak buat ibadah dengan tidur. Itu saja. Salah satu daripada ibadah yang perlu ditingkatkan sempena Ramadan adalah tidur. Ah, itu tidak boleh. Tapi bila mengantuk, tidurlah. InsyaAllah walaupun tidur, kita tetap dapat pahala karena kita sedang ber... begitu maksud tidurnya puasa sebab pahala tu. Kalau dia tak sedang puasa, tidur tak dapat pahala. Jadi pahala karena puasanya, bukan karena tidurnya. Dan jangan mandai-mandai buat hadis ya. Kenapa awak tidur je? Alah, daripada jaga mengumpat, elok tidur. Itu hadis mandai-mandai tu. Daripada jalan yang mana, elok air tidur. Daripada buat, elok tidur. Bukan begitu cara berfikirnya. Itu alasan yang dipaksakan. Ya, elok jaga baca Quran lah. Daripada, dia kata, daripada jaga mengumpat, elok tidur. Alasan yang tak munasabah. Faham ni ya? Jadi itu Allah bagi pilihan dalam hidup. Tetapi pilihannya, yakni yang kaitannya dengan syarak, yang kaitannya dengan masyiah, ya terima sajalah kalau apa namanya, dan ridha. Menerima masyiah Allah, terima dengan ridha. Jangan protes, jangan kecewa, jangan kecil hati. Jika apa yang Allah, yang masyiah Allah pada orang lain, tak sama dengan masyiah Allah pada diri kita. Jangan kecil hati. Dan jangan bangga. Itulah. Ridha. Karena yang diberi lebih itu pun ujian. Yang Allah masyiah kurang itu pun ujian. Yang diciptakan Allah seperti ini. Kuning melepak. Putih melepak. Kuning lasat. Sawo matang. Hitam. Semuanya itu ujian. Itulah. Banyak ujian. Jadi bergantung siapa yang lulus gitu. Yang lulus masuk surga, yang tak lulus masuk neraka. Walaupun dia cikgu masak. Sawo matang. Orang utara sawah kan, bukan cikgu kan? Orang utara sawah. Cikgu orang utara sawah, orang Kedah. Pelis. Kau tak tahu ya, tak ada orang pelis. Di utara sawah. Ya, macam dondong. Orang utara kan bukan dondong. Apa? Amrah. Oh, tak tahu ya? Di utara amrah. Mana ada dondong? Beli dondong? Tak ada dondong, yang ada amrah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.